Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman di rumah sehat selalu ya. Amin. Nah teman-teman, kali ini kita akan membuat kreativitas. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kita akan membuat apa ya hari ini? Buat kreativitas, sebaiknya kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ambil dulu nih kardus pasta gigi atau kardus odolnya. Kemudian kita ambil pensil. Nah, pensil ini untuk kita buat pola yang harus kita gunting. Jadi teman-teman, gambar buat garis ya dari sini teman-teman, ya garis seperti ini. Nah, setelah membuat garis di sebelah sini, buat garis lagi nih di bawahnya. Hap, garis lurus ya teman-teman. Setelah garis lurus, kita buat garis lagi di sini. Bagian depannya menggunakan selotip.
juga bisa dengan lidi juga bisa. Nah kali ini Bunda menggunakan kata plastik ya. Bebas ya membuat kreativitas untuk apa saja dari kardus pasta gigi seperti itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mempunyai barang seperti ini, contohnya seperti pasta gigi atau botol, itu bisa kita daur ulang. Kita bisa membuat kreativitas dari barang-barang bekas seperti itu. Nah setelah kita membuat kreativitas ini, jangan lupa ya teman-teman untuk merapikan kembali ya. Jadi teman-teman jangan lupa